Kalian mau redeem voucher Tokopedia di Dana? Bagaimana caranya? Simak video berikut ini. Hai, jumpa lagi dengan Mahputi di sini, channel yang membahas tentang aplikasi Android. Oh iya, di sini aku mau memberikan tutorial bagaimana cara untuk klaim voucher yang kalian beli di Dana. Nah, di sini kalian ke A Plus ya. Nah, setelah kalian beli voucher Tokopedia di A Plus Dana ini, kalian bingung untuk mencairkannya. Di sini kalian bisa kan untuk klik di sini potongan dari A Plus. Setelah kalian klaim, kalian ketuk Tokopedia yang ini, yang 5000 ini. Nah, di situ kan ada potongan 4000 ya. Jadi kalian tinggal bayar 940. Nah, kemudian setelah itu kalian dapat vouchernya. Vouchernya ada di reward atau voucher di sini. Kalian ketuk. Nah, di sini vouchernya sudah dibayar ya, senilai Rp5.000. Kalian ketuk di sini. Nah, di sini ada gunakan, kalian tekan. Nah, di sini gunakan voucher ya, ada setelah klaim kalian klaim di sini. Di sini kode voucher kalian salin ya. Nah, di situ ada tanggal kadaluarsanya. Setahun setelahnya, setelah kalian klaim. Di situ kalian menggunakan cara yang ada di bawah itu. Tapi aku tidak mau menemukannya, sehingga aku cari sendiri di Google dengan ketuk redeem voucher Tokopedia di sini. Nah, kemudian kalian ambil yang redeem gift card sini. Kita tunggu. Nah, akan tampil halaman seperti ini ya. Nah, di sini kalian pas tekan kode yang tadi di sini, kita tunggu dulu, masih routing, kita pas tekan kodenya. Nah, setelah itu kalian cek ya, tekan cek kode gift card di sini. Nah, di situ sudah tertera ya 5000 sesuai dengan yang kita punya tadi. Kemudian kita ketuk tambahkan ke GoPayCoin. Nah, sudah ya terklaim. Jadi kodenya tadi akan masuk ke GoPayCoin ya. Nah, di situ ada notifikasi kalian dapat 5000 GoPayCoin dengan hanya bayar Rp940 ya. Nah, itu tadi caranya untuk klaim voucher yang kalian dapatkan di Dana. Semoga membantu. Untuk kalian yang bingung, aku sertakan link redeem gift cardnya ya di deskripsi. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. See you.